Tidak hanya di Cibinong, kericuhan saat antri tiket pertandingan final leg pertama antara Indonesia dan juga Thailand terjadi di markas Kostrad Gambir, Jakarta. Suporter menjebol gerbang markas Kostrad dan mengakibatkan sebagian suporter pingsan. Setelah antri selama berjam-jam, ribuan supporter dari berbagai daerah langsung menerobos gerbang utama markas Kostrad Gambir, Jakarta ketika dibuka. Para supporter saling berdesakan untuk dapat masuk ke dalam. Agar kericuhan tidak bertambah parah, petugas mencoba menutup kembali gerbang utama. Namun massa justru memaksa masuk karena takut kehabisan tiket. Penjagaan ketat yang dilakukan petugas di dalam markas Kostrad tak membuahkan hasil maksimal, sebab ribuan massa terus merangsak mendekati loket pembelian tiket. Aksi saling dorong yang membuat sejumlah orang terjatuh dan terinjak pun terjadi. Bahkan sejumlah supporter langsung pingsan karena tak kuat saat berdesakan. Petugas langsung memberikan alat bantu pernafasan sebagai upaya pertolongan. Yes.